Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sinar cahaya yang cemerlang menyebar di langit, dan tampak seperti matahari yang baru saja terbit. Ini menyebabkan banyak orang tanpa sadar menyipitkan mata mereka. Namun, meskipun rasa sakit yang menyengat, mereka masih dengan kuat menahan rasa sakit dan menatap tajam ke arah langit. Bagaimanapun juga, semua orang ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan antara dua legenda Dao Sek ini. Ying Xuanzi menatap langit dengan penuh perhatian. Mengingat kekuatannya, dia secara alami dapat dengan jelas melihat pemandangan yang terjadi di dalam pilar energi yang liar dan keras. Oleh karena itu, dia secara pribadi melihat pilar cahaya energi besar, yang tampak seperti pilar penopang langit, dan menabrak dengan keras ke bawah sebelum mendarat di tubuh Zhou Tong. Energi menakutkan di dalam sangatlah mengerikan, bahkan seorang ahli yang telah menyentuh reinkarnasi tidak dapat menahannya. Retak, energi liar dan dahsyat menyerang kerangka hitam Zhou Tong seperti banjir bandang. Setelah itu, ruang di sekitarnya hancur. Segera setelah itu, banyak retakan kecil mulai muncul secara diam-diam di kerangka hitamnya. Retak-retak, retakan itu mungkin tampak kecil, tetapi mereka menciptakan efek domino. Segera setelah itu, banyak retakan mulai muncul pada tubuh iblis yang kokoh itu, yang telah berulang kali menggagalkan serangan Lindong. Dalam waktu singkat, retakan menyebar ke seluruh tubuh Zhou Tong. Aura iblis jahat dan kental dipancarkan dari dalam kerangka hitamnya. Namun, mereka benar-benar menguap oleh energi yang menakutkan. Saat aura iblis terus-menerus menghilang, senyum perlahan-lahan muncul di wajah Zhou Tong. Setelah itu, energi liar dan keras turun sebelum tubuhnya segera hancur berantakan. Pilar cahaya bersiul sebelum akhirnya mendarat di tanah yang jauh. Segera, tanah bergemuruh dan berguncang, sebelum jurang sedalam 100.000 kaki terbentuk dengan keras. Ternyata seluruh jajaran gunung diratakan dengan paksa. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah langit. Setelah itu, mereka secara kebetulan melihat saat di mana tubuh Zhou Tong benar-benar hancur. Segera, hati mereka bergetar. Apakah pemenang akhirnya telah diputuskan? Ucap penonton. Kabut hitam samar-samar berkeliaran di sekitar tempat di mana tubuh Zhou Tong dihancurkan. Sementara itu, tidak ada kehidupan yang dipancarkan dari dalamnya, dan sepertinya tubuh Zhou Tong telah binasa. Murid Dao Sek yang tak terhitung menghela napas pahit saat mereka menyaksikan adegan ini. Sementara itu, mereka semua memiliki emosi yang campur aduk di hati mereka. Meskipun Lindong muncul sebagai pemenang, mereka tidak dapat bersuka cita. Sebaliknya, kebencian dan kemarahan yang mereka rasakan terhadap gerbang Yuan menjadi lebih intens. Setelah semua yang terjadi, jika bukan karena para bajingan gerbang Yuan itu, itulah mengapa Lindong menyerang Zhou Tong dan dipaksa untuk membunuh saudara sesama bela diri. Tian Yuanzi menatap langit dari kejauhan dengan ekspresi berbahaya. Sementara itu, cahaya hitam berkilau di matanya. Berdiri di langit, Lindong juga menatap sekelompok kabut hitam di depannya. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan erat, sebelum dia mulai merasa agak cemas. Menurut apa yang dikatakan Yan, roh Yuan Zhou Tong harusnya bisa melarikan diri selama tubuh iblis itu dihancurkan. Namun, apakah serangan terakhirnya terlalu kuat, dan akhirnya menghancurkan roh Yuan Zhou Tong juga, gumam Lindong. Jangan khawatir, mari kita tunggu dulu, dia dilindungi oleh spasial ancestral simbol, dan seharusnya tidak terlalu rapuh. Suara Yan terdengar di hati Lindong. Namun, Lindong bisa mendengar keraguan dalam suara Yan, itu sudah jelas, bahkan Yan tidak sepenuhnya yakin bahwa Zhou Tong telah selamat. Meskipun Lindong merasa sedikit cemas di dalam hatinya, dia tahu bahwa mengkhawatirkan masalah ini akan sedikit berguna. Karenanya, dia perlahan-lahan menenangkan hatinya, sebelum dia menatap dengan penuh perhatian pada kumpulan kabut hitam yang melayang. Gugusan kabut hitam yang melayang di udara, tidak menunjukkan aktivitas lain. Namun, di saat Lindong akan kehilangan kendali, matanya tiba-tiba menyusut. Itu karena dia melihat sinar perak tiba-tiba muncul di dalam kabut hitam itu. Selain itu, samar-samar mungkin untuk melihat cahaya keemasan yang sangat lemah di dalam cahaya perak itu. Setelah itu, cahaya perak melilit cahaya emas yang lemah itu, dan mulai melarikan diri dari kabut hitam. Mencoba melarikan diri ya, gumam Tian Yuanzi. Namun, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Tian Yuanzi, tepat saat cahaya perak itu muncul. Kemudian, dia membentuk segel dengan satu tangan, dan dengan dingin berteriak, kunci kaisar iblis.
Berdengung, kabut hitam yang melayang tiba-tiba melepaskan aura iblis yang menakutkan. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung melesat ke depan. Sinar cahaya itu terjalin di sekitarnya satu sama lain, dan samar-samar membentuk kunci iblis yang sangat jahat. Kunci iblis itu terjalin di sekitar cahaya perak dalam upaya untuk mengurungnya lagi. Lin Dong, cepat bertindak sekarang. Jika simbol leluhur tata ruang sekali lagi disegel oleh kunci kaisar iblis, tidak mungkin untuk menyelamatkan roh Yuan yang kembali menjadi Zhou Tong. Suara cemas Yan tiba-tiba terdengar di hati Lin Dong. Lin Dong bertindak segera setelah suara Yan terdengar. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat merugikan Zhou Tong. Sizzle sizzle, cahaya hitam dan kilat merembes keluar dari lengan Lin Dong saat dia bergerak. Dalam sekejap, lengannya berubah menjadi cairan seperti kilat hitam. Kemudian, dia mengusap tangannya, sebelum dia dengan paksa menembus kunci iblis jahat dan meraih cahaya perak. Ekspresi Tian Yuanzi menjadi suram setelah melihat ini. Segera, dia mengganti segel tangannya sebelum kunci kaisar iblis mengubah targetnya, dan mencoba mengikis lengan Lin Dong. Enyahlah, dengan ekspresi dingin di matanya, kekuatan dari dua simbol ancestral agung tiba-tiba meletus dari lengannya. Setelah itu, kekuatan agung itu secara langsung menghancurkan kunci kaisar iblis. Saat itu, alasan mengapa gerbang Yuan bisa menanam kunci kaisar iblis pada Zhou Tong adalah, karena mereka sudah menangkapnya. Namun, sekarang, Lin Dong dipenuhi dengan energi. Selain itu, ia memiliki dua simbol leluhur yang agung, dan ada juga batu leluhur, dan banyak objek ilahi kuat lainnya yang dibuat untuk melawan Yimou. Karena itu, Tian Yuanzi pasti bermimpi jika dia ingin menggunakan kunci kaisar iblis untuk berurusan dengan Lin Dong. Lengan cair Lin Dong dengan cepat ditarik dari kunci kaisar iblis. Melambaikan lengan bajunya, cahaya putih hangat melesat keluar dan membungkus kunci kaisar iblis. Sizzle sizzle, di bawah iluminasi dari cahaya putih, suara mendesis meletus dari dalam kunci kaisar iblis. Setelah itu dimurnikan dengan cepat. Dalam beberapa menit, itu menghilang. Lin Dong diam-diam menghela nafas lega setelah dia melihat kalau kunci kaisar iblis telah dihancurkan. Setelah itu, dia mengarahkan matanya yang berbisa ke arah Tian Yuanzi yang tampak suram, sebelum keinginan membunuh muncul di matanya. Cahaya di lengan Lin Dong secara bertahap menghilang, sebelum lengannya kembali normal. Lalu, dia perlahan-lahan membuka telapak tangannya. Setelah itu, orang bisa melihat cahaya perak berkilauan di dalamnya, sementara Ria Kuno juga dipancarkan. Itu adalah simbol ancestral spasial. Cahaya perak bergetar lembut pada saat ini. Setelah itu, cahaya menjadi lebih intens. Kemudian, cahaya keemasan yang sangat lemah perlahan-lahan naik dari dalam cahaya perak itu. Itu adalah roh Yuan Zhou Tong yang telah diremajakan. Meskipun roh Yuan Zhou Tong dilindungi oleh simbol ancestral spasial, ia masih terluka parah. Dengan demikian, cahaya keemasan sangat redup dan bahkan fluktuasi sekecil apapun tidak dipancarkan. Roh Yuan-nya telah menerima terlalu banyak kerusakan. Biarkan aku menyimpannya di batu leluhur dan memeliharanya. Dengan tingkat kultivasinya, seharusnya tidak sulit baginya untuk memulihkan tubuh fisiknya selama roh Yuan-nya masih ada, ucap Yan. Oke, Lin Dong mengangguk. Setelah itu, cahaya putih hangat melesat dari dalam tubuhnya, sebelum membungkus simbol ancestral spasial dan cahaya keemasan yang lemah. Namun, cahaya keemasan tiba-tiba bergetar tepat ketika Yan hendak membawanya pergi. Setelah itu, cahaya keemasan meninggalkan simbol ancestral spasial sebelum dia memasuki cahaya putih sendirian. Ini, Lin Dong sedikit terkejut saat melihat ini. Martial Junior Lin Dong, selama ini aku dilindungi oleh simbol ancestral spasial. Namun, aku masih terkikis oleh aura iblis. Simbol ancestral adalah objek ilahi alami, dan mereka membenci aura iblis. Sampai sekarang, aku tidak dapat menggunakannya. Kamu sangat berbakat, dan memiliki banyak simbol ancestral. Karenanya, simbol ancestral spasial akan jauh lebih bermanfaat jika berada di tangan kamu, ucap Zhou Tong. Sementara Lin Dong tertegun, suara yang sangat lemah dan lembut tiba-tiba dipancarkan dari dalam cahaya putih. Setelah itu, suara itu dikirimkan ke telinga Lin Dong. Martial Senior Zhou Tong, Lin Dong buru-buru berbicara setelah mendengar ini. Namun, cahaya keemasan sudah redup. Setelah itu, cahaya emas itu langsung dibawa ke dalam batu leluhur oleh Yan. Oleh karena itu, Lin Dong hanya bisa menatap simbol ancestral spasial di tangannya dengan kerutan. Lin Dong, apa yang dia katakan benar? Saat ini, dia sudah terkikis oleh aura iblis. Meskipun simbol leluhur selalu melindunginya, simbol leluhur memiliki aturannya sendiri.
Oleh karena itu, mencoba untuk secara paksa mengendalikan mereka, itu hanya akan berakhir dengan menyakiti kedua belah pihak, ucap Yan. Lin Dong ragu-ragu sejenak. Meskipun simbol leluhur adalah objek yang luar biasa, Lin Dong sudah memiliki dua dari mereka. Dengan demikian, mereka tidak lagi memikat seperti sebelumnya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang menjadi milik Zhou Tong, dan dia merasa agak tidak pantas untuk mengambilnya. Namun, bersikap bimbang pada saat ini, itu membuatnya terlihat seperti orang munafik. Karenanya, dia mengangguk dan berkata, "Aku akan menyimpan simbol ancestral spasial untuk saat ini. Namun, aku akan mengembalikannya ke senior bela diri Zhou Tong setelah dia dimurnikan," ucap Lin Dong. "Terserah kamu. Selain itu, kamu harus waspada terhadap orang-orang dari Yuan Gate. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku merasa ada sesuatu yang salah." Yan mengangguk sebelum dengan cepat berkata. Mata Lin Dong mengeras. Dia segera mengangguk sebelum dia menyimpan simbol ancestral spasial ke dalam tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan muncul di depan Ying Xuanzi sebelum dia berkata. "Tenang saja Master, masih mungkin untuk menyelamatkan senior bela diri Zhou Tong," ucap Lin Dong. Kebahagiaan akhirnya bangkit di wajah kelompok Ying Xuanzi setelah mereka mendengar ini. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Martin kecil membungkuk dan bertanya. Sementara itu, kilatan dingin berkilauan di matanya ketika dia menatap tiga kepala besar gerbang Yuan. Bahkan, sepertinya niat membunuh di matanya begitu padat sehingga telah mengeras. Lin Dong tidak menjawab, namun, ia juga mengarahkan perhatiannya ke interior gerbang Yuan, yang telah diserap oleh aura iblis. Lalu, hawa dingin muncul di matanya. Hahaha, berdiri di atas gerbang Yuan, Tian Yuanzi tersenyum tipis ketika dia mendeteksi garis pandang mereka. Lalu dia berkata, "Pertempuran yang menakjubkan. Sepertinya ada legenda baru yang lahir di setiap generasi. Lin Dong, sepertinya kamu telah melampaui Zhou Tong," ucap Tian Yuanzi. "Hei anjing tua, giliran kamu berikutnya," jawab Lin Dong menatap Tian Yuanzi tanpa emosi. Tian Yuanzi tersenyum. Sementara itu, ekspresi berbahaya di matanya tumbuh lebih padat. Setelah itu, dia melirik sejumlah besar ahli dari Yuan Gate Destruction Alliance sebelum dia mengangguk dan berkata, "Meskipun kamu berhasil menyelamatkan Zhou Tong, itu tidak masalah. Dia sudah memenuhi tujuannya. Selanjutnya, aku akan membiarkan kalian semua menikmati perayaan iblis," ucap Tian Yuanzi. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari mata tiga kepala besar setelah suara Tian Yuanzi terdengar. Setelah itu, mereka bertiga membentuk segel tangan, sebelum tiga cahaya iblis meletus dari tubuh mereka. Sementara itu, sinar-sinar iblis itu menghubungkan langit dengan tanah. Ush! Aura iblis hitam menyebar melintasi langit dan tanah. Segera, seluruh dunia menjadi gelap, sementara angin dingin bertiup. Segera setelah itu, lolongan sengsara tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang Yuan. Semua orang menoleh dan akhirnya menyadari, bahwa tubuh para murid gerbang Yuan saat ini pada meledak. Kemudian, daging dan darah mereka bergabung dengan aura iblis yang lebat, yang melayang di seluruh tempat. Bergemuruh, tanah di bawah tiba-tiba terbelah, saat aura iblis itu merasuki tanah. Segera setelah itu, aura iblis yang kental menyebar sebelum beberapa makhluk mengerikan mulai perlahan-lahan merangkak keluar dari bawah tanah. Bagian dunia ini langsung terjun ke lautan aura iblis pada saat ini. Seluruh area gelap dengan cepat pada saat ini. Aura iblis merasuki langit, sementara aura jahat dan dingin menyebar, dan menyebabkan ekspresi individu yang tak terhitung jumlahnya berubah. Lin Dong menatap perubahan yang terjadi di depannya dengan ekspresi serius. Kemudian, dia mengarahkan perhatiannya ke interior Yuan Gate. Di daerah itu, suara ledakan rendah dan dalam masih terus dipancarkan. Bahkan, murid-murid Yuan Gate meledak menjadi kabut berdarah satu demi satu, sebelum aura iblis melonjak keluar dari dalam diri mereka. Ternyata tiga kepala besar gerbang Yuan sebenarnya sekejam ini. Untuk menghabisi kelompok Lin Dong, mereka sebenarnya rela mengorbankan sebagian besar anggota gerbang Yuan mereka. "Hati-hati di bawah tanah," ucap Ying Huan Huan sambil pergi ke sisi Lin Dong. Kemudian, mata birunya yang sedingin es menatap tanah yang retak. Di tempat itu, dia bisa merasakan aura iblis yang sangat agung. Cahaya hitam pekat perlahan-lahan berputar di dalam mata Lin Dong, seolah-olah mereka telah berubah menjadi lubang hitam. Segera setelah itu, matanya melihat melalui banyak lapisan makhluk yang mirip iblis, sebelum ekspresinya berubah secara drastis. Itu karena dia melihat sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari bawah tanah, sebelum mereka muncul seperti binatang buas. "Apa itu?" Little Martin berseru. Aura iblis naik dari bawah tanah, sebelum sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit bersama mereka.
Semua orang melihat dan menatap banyak sosok yang sangat rusak. Sementara itu, tubuh mereka sangat kokoh, dan samar-samar menyerupai tubuh manusia. Namun, aura mereka yang sangat jahat itu, memungkinkan semua orang untuk memahami siapa mereka. Mereka adalah Yimou. Tetua pertama Zuli berteriak dengan suara yang dalam. Sebenarnya ada begitu banyak Yimou yang disembunyikan di bawah Yuan Gate. Tidak, mereka semua mayat Yimou, dan mereka harusnya mati Yimou. Namun, sepertinya tiga kepala besar Yuan Gate berhasil menggunakan beberapa teknik untuk mengendalikan mereka, ucap Lin Dong sambil menggelengkan kepalanya. Yimou ini tidak memiliki kecerdasan di mata mereka, dan mereka semua dipenuhi dengan haus darah dan kebrutalan. Bahkan, mereka tampak seperti mayat pembunuh yang dikendalikan. Selama perang dunia yang hebat saat itu, sebagian besar Yimou terbunuh dan dimurnikan. Karenanya, bahkan mayat mereka tidak ada. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada begitu banyak dari mereka yang tersembunyi di bawah gerbang Yuan. Sepertinya Yuan Gate pasti telah mengumpulkan mayat-mayat Yimou selama bertahun-tahun. Rasa dingin meninggi di wajah cantik Ying Guanhuan saat dia berkata. Hati-hati, meskipun mayat-mayat Yimou ini mungkin tidak memiliki kekuatan yang sama seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup, orang-orang tidak boleh meremehkan mereka, ucap Ying Guanhuan. Lin Dong mengangguk. Saat ini, pemandangan di depan mereka terasa seperti versi mini dari Perang Dunia Besar kuno. Faktanya, para ahli dari zaman kuno itu mungkin menghadapi pasukan Yimou, yang jauh melebihi jumlah dan kekuatannya. Mengaum, Yimou itu meraung dengan ganas ke arah langit, sebelum mereka menatap para ahli di langit dengan mata mereka yang cekung. Segera setelah itu, mereka bergegas maju seperti gerombolan belalang, dan menerbangkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit dari segala arah. Semuanya, mari kita serang bersama. Bunuh Yimou itu dan hancurkan gerbang Yuan. Sekte Master Mo Jian dari Blade Sekte, berteriak dengan keras. Segera setelah itu, aura pedang yang sangat tajam bersiul ke depan, dan langsung menebas ratusan mayat iblis. Momentum serangan mereka sangat mengejutkan. Serangan Mo Jian segera mengangkat moral para ahli dari Yuan Destruction Alliance. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan rasa takut yang muncul dalam hati mereka. Setelah itu, Yuan Power melonjak sebelum serangan turun dari segala arah. Sementara itu, mayat iblis itu jatuh dari langit seperti burung yang kehilangan sayapnya. Namun, segera setelah itu, bahkan lebih banyak mayat iblis yang keluar dari bawah tanah. Ada banyak ahli dari aliansi penghancuran Yuan. Karenanya, gelombang pertama mayat iblis gagal mendapatkan banyak keuntungan. Namun, situasi ini mulai berubah. Aura iblis datang dengan terbata-bata. Mengaum, beberapa kelompok aura iblis besar melonjak ke langit. Setelah itu, puluhan iblis kurus tiba-tiba keluar dari dalam. Meskipun mereka bertubuh kecil, kepadatan aura iblis mereka jauh melebihi mayat iblis dari sebelumnya. Terbukti, mayat-mayat iblis ini semuanya adalah Jenderal Yimou ketika mereka masih hidup, yang benar-benar setara dengan para ahli panggung samsara. Saat ini, meskipun kekuatan mereka secara signifikan melemah, aura mereka masih sangat menakutkan. Mereka mengalami serangan yang agung seperti badai, dan menyerang pasukan besar dari aliansi penghancuran Yuan Gate. Setelah itu, aura iblis keluar sebelum banyak individu kuat terbunuh seketika. Dengan mayat iblis yang kuat bertindak sebagai barisan depan, mayat iblis di belakang juga mulai melonjak. Setelah itu, dua torrents bertabrakan, sebelum aura iblis dan Yuan Power memancar keluar secara manual. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Tuan Sekte, kalian semua harus pergi dan membantu. Hentikan mayat iblis yang kuat itu, ucap Lin Dong sambil melirik pertempuran kacau di langit. Mayat Yimou Jenderal Iblis yang lebih kuat mengamuk, dan mereka menciptakan banyak celah di garis pertahanan mereka. Dengan demikian, jika situasinya tidak terkendali, akan sangat mudah bagi pasukan mereka untuk dihamburkan-hamburkan oleh pasukan mayat iblis besar di belakangnya. Baiklah, jawab Ying Xuanzi sambil mengangguk dengan ekspresi muram. Dia melambaikan tangannya, sebelum dia memimpin banyak ahli kuat dari Dao Sek dan menyerbu ke depan. Kemudian, dia memblokir beberapa mayat iblis yang lebih sulit untuk ditangani. Tetua pertama Zuli, kakak laki-laki Liu Qing, Guanhuan. Kalian semua harus mengawasi situasi saat ini. Jika mayat iblis yang kuat muncul, kalian harus campur tangan dan berurusan dengan mereka. Ucap Lin Dong sambil menatap aura iblis yang berputar di seluruh wilayah sekitar. Dia bisa merasakan, bahwa ada mayat iblis yang lebih kuat di bawah yang belum menunjukkan diri, itu sudah jelas, gerbang Yuan telah mempersiapkannya dengan baik untuk hari ini, dan jika mereka ceroboh, kemungkinan banyak ahli yang kuat dari wilayah Suan Timur akhirnya akan dimakamkan di sini. Dimengerti, tetua pertama Zuli dan yang lainnya juga sangat sadar akan gawatnya situasi saat ini.
Segera, mereka semua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tiga anjing tua dari gerbang Yuan sudah pergi. Mereka adalah yang paling merepotkan. Sebuah kilau yang menakutkan berkilauan di mata Little Marten, saat dia berteriak dengan suara rendah. Lin Dong mengamati tempat itu, dan menyadari kalau tiga kepala besar gerbang Yuan tanpa sadar telah menghilang. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Ketiga anjing tua itu memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Bang, di saat Lin Dong berencana untuk mencari tiga kepala besar gerbang Yuan, aura iblis yang mengerikan tiba-tiba menyapu keluar dari bawah tanah. Setelah itu, beberapa tokoh iblis perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam aura iblis. Sialan, aura iblis yang hebat seperti itu. Mungkinkah mayat-mayat iblis itu adalah Raja Yimou ketika mereka masih hidup? Komandan Iblis Naga Langit memandangi beberapa sosok iblis yang baru saja muncul dari aura iblis yang mengerikan itu, sebelum dia berkata. Aura iblis berangsur-angsur menghilang. Segera setelah itu, enam sosok iblis muncul. Namun berbeda dengan mayat iblis lainnya, tubuh mereka relatif terawat dengan baik. Sementara itu, ada aura iblis jahat yang melonjak di mata mereka, dan orang bisa samar-samar merasakan tekanan dari matanya, itu sudah jelas, mereka kemungkinan besar adalah Raja Yimou ketika mereka masih hidup. Enam tokoh iblis mengarahkan mata jahat mereka pada kelompok Lin Dong setelah mereka muncul, itu sudah jelas, mereka menyadari kalau kelompok yang terakhir adalah individu terkuat. Ayo serang, Tetua Zuli berkata dengan suara berat. Meskipun Raja-Raja Yimou itu menjadi jauh lebih lemah setelah kematian mereka, seorang ahli panggung samsara biasa masih tidak dapat berurusan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka adalah yang hadir yang dapat memblokir mayat iblis itu. Ush! Namun, bahkan sebelum mereka bisa bergerak, keenam sosok iblis itu sudah meraung ke langit. Kemudian, aura iblis bergejolak saat mereka berenam datang bergegas. Kalian semua harus berhati-hati. Lin Dong melirik Ying Huan Huan dan Ling Qingzu, sebelum dia berkata dengan lembut. Kami akan menyerahkan tiga kepala besar gerbang Yuan kepada kalian bertiga. Temukan mereka, dan habisi mereka. Lagi pula, kita hanya bisa mengakhiri pertarungan ini dengan menghabisi mereka, ucap Lin Dong. Ling Qingzu mengangguk. Meskipun suaranya tetap dingin dan tenang, dia berhenti sejenak sebelum menambahkan. Hati-hati, aku akan datang dan membantu kamu, jika kamu mengalami masalah, ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu, saat sosoknya yang lembut bergegas maju. Kemudian, dia melesat sebelum pedang tajam bersinar. Setelah itu, dia menghentikan salah satu tokoh iblis. Lin Dong tersenyum lembut ketika dia melihat sosok Ling Qingzu. Setelah itu, dia merasakan rasa dingin yang menjalar ke tangannya. Ini karena tangan halus dan dingin memegang tangannya, di saat memutar kepalanya, mata biru sedingin es Ying Huan Huan segera memasuki pandangannya. Ying Huan Huan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memegang tangan Lin Dong sebelum mencengkeramnya dengan lembut. Segera setelah itu, dia melepaskan tangannya, dan bergegas ke depan. Segera, aura dingin yang mengerikan melonjak, dan bahkan aura iblis jahat pun membeku. Setelah dia pergi, hanya Marten kecil dan api kecil yang tersisa di sisi Lin Dong. Mereka saling memandang, sebelum akhirnya mereka semua melihat kilauan yang sangat intens di mata masing-masing. Selanjutnya, mari kita tiga bersaudara yang akan melawan tiga anjing tua itu, ucap Lin Dong sambil tertawa. Tiga tahun yang lalu, ketiga anjing tua itu mengambil keuntungan dari kenyataan, bahwa kakek Marten belum pulih dari cedera. Kali ini, kakek Marten akan menagih kembali hutang itu. Ucap Marten kecil, aura mengerikan memenuhi wajah tampan Little Marten. Dia selalu sangat malu dengan apa yang terjadi tiga tahun lalu. Saat itu, dia adalah yang terkuat dari mereka bertiga. Dengan kepribadiannya, dia secara alami merasakan, bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Lin Dong dan Little Flame. Namun dia tidak pernah berharap, bahwa Lin Dong, yang kekuatannya jauh lebih rendah daripada saat itu, adalah orang yang akhirnya melindungi mereka. Flame kecil menyeringai. Senyumnya persis sama dengan tiga tahun yang lalu. Namun, ada keganasan mengerikan yang melonjak dalam senyumnya saat ini. Tiga bersaudara itu menginjak ruang kosong. Sementara itu, aura menakutkan yang merasuki tempat itu begitu kuat, bahkan dapat menyebabkan aura iblis tidak berani mendekati mereka. Bergemuruh, tanah di bawah juga mulai bergetar hebat. Setelah itu, trio Lin Dong melihat kalau di tengah-tengah aura iblis yang kental di bawah ini, sosok iblis besar 10.000 kaki perlahan-lahan memanjat keluar dari bagian terdalam lubang. Aura iblis mengamuk di langit. Sosok iblis yang dibungkus oleh aura iblis, perlahan-lahan muncul. Itu tampak seperti monster raksasa, dan warnanya benar-benar hitam. Sementara itu, ia memiliki empat lengan iblis besar, dan tidak memiliki mata.
Sebagai gantinya, hanya ada mulut besar yang ganas, yang dikemas dengan gigi hitam tajam di wajahnya. Sementara itu, aura iblis juga diludahkan dari mulutnya yang besar seperti air banjir. Makhluk apa itu? Trio Lin Dong memandang monster ini, sebelum mata mereka mengeras dalam prosesnya. Lin Dong, hati-hati. Itu adalah Raja Iblis Kosmik, dan itu adalah tipe Yimo terkuat. Saat itu, pengganti Kaisar Yimo adalah Raja Iblis Kosmik ini. Selain itu, kekuatan Raja Iblis Kosmik itu setara dengan Raja Sejati yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Suara serius Yan terdengar. Hah, setara dengan seseorang yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi, mata Lin Dong menyusut, sementara hatinya dipenuhi dengan kejutan. Meskipun Raja Iblis-Iblis Kosmik ini hanya mayat, tapi itu sedang dikendalikan oleh tiga kepala besar Gerbang Yuan. Karena itu, kemungkinan bahkan ahli tahap reinkarnasi biasa tidak akan cocok untuk makhluk itu, pikir Lin Dong. Dengan ekspresi serius di matanya, Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berharap tiga kepala besar Gerbang Yuan memiliki kartu as yang begitu kuat dan tersembunyi di lengan baju mereka. Hehehehe. Sementara hati Lin Dong bergidik, dia melihat aura iblis perlahan-lahan menggeliat di wajah besar Raja Iblis Kosmik itu. Segera setelah itu, wajah tiga individu muncul. Kemudian, mereka menatap trio Lin Dong di langit, sebelum mereka menggunakan suara mereka yang berubah untuk tertawa terbahak-bahak. Lin Dong, seperti yang aku katakan. Bahkan setelah 3 tahun, kalian bertiga masih menjadi semut di mataku. Sekarang, apakah kamu masih memiliki keberanian untuk menyerang Gerbang Yuan, ucap Tian Yuanzi. Mata Lin Dong sedingin es ketika dia menatap Raja Iblis Kosmik. Setelah itu, sebuah lengkungan diangkat di sudut bibirnya. Sementara itu, panas perlahan-lahan melonjak dan membakar di dalam mata hitamnya yang gelap. Memang benar itu sangat kuat. Saat dia berbicara, Lin Dong menoleh dan menatap Little Marten dan Little Flame. Sementara itu, sepertinya mereka berdua secara bertahap akan mulai menjadi gila. Apakah kalian siap untuk bertarung habis-habisan? Tanya Lin Dong. Marten kecil dan Ali kecil membuka bibir mereka menjadi senyuman. Dengan ekspresi menakutkan di mata mereka, mereka segera mengangguk. Lagi pula, mereka telah menunggu hari ini selama 3 tahun. Dalam hal itu, ucap Lin Dong yang perlahan-lahan mengepalkan tangannya, sebelum aura tajam melonjak ke langit. Ayo berjuang, teriak Lin Dong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.